Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Kali ini sesuai judulnya, aku bakal share ke kalian tutorial make up untuk ke kantor. Yang kali ini aku bikin tutorial make up ke kantornya itu yang benar-benar versi aku, yaitu versi natural. Yang terpenting itu adalah muka kita itu kelihatan fresh, segar, dan nggak kelihatan kusam aja. Menurut aku itu udah cukup. Dan dari make up aku itu aku dapat look kayak gini. Buat kalian yang penasaran gimana cara aku dapetin look kayak gini dan apa aja produk yang aku pakai, tonton video aku terus sampai selesai. Pertama-tama aku mau pakai primer dulu. Ini dari Maybelline New York Baby Skin yang Instant Pink Transformer. Nih, buat melindungi kulit aku kasihin aja dikit-dikit. Aku suka pakai ini karena ini tuh jadi ada efek glowing-glowingnya gitu di muka aku. Terus agak ada mencerahkannya tuh, muka aku jadi kelihatan lebih cerah. Jadi aku suka pakai ini kalau make up-an. Udah rata semua, terus aku biasanya kalau kerja kayak gitu make up-nya nggak pakai foundation atau BB cream atau dan sebangsanya itu, karena menurut aku kalau itu dipakai setiap hari, apalagi pakai foundation setiap hari, di muka aku tuh terlalu berat gitu. Terus aku jadi sayang sama muka aku, takutnya malah jadi berjerawat. Jadi aku paling cuman pakai concealer. Di sini aku pakai concealer dari Maybelline. Terus aku kasih di bekas jerawat yang ada, bekas-bekas jerawatnya gitu aku kasihin di sama di sini. Terus yang buat nge-highlight, setelah itu aku pakai blush on. Ini aku pakai cream blush dari Emina. Tuh, aku pakainya yang warna peach karena warna peach ini tuh lebih natural kalau di pipi aku, makanya aku selalu sukanya pakai warna peach ini. Dan kalau kalian yang pakai warna pakai cream blush dari Emina ini, pakainya sedikit-sedikit aja karena dia itu memang kalau dalam pengaplikasian awal itu enggak terlalu keluar warnanya, tapi nanti lama-kelamaan setelah kalian pakai udah agak lama gitu dia bakal keluar. Terus aku rapihin aja pakai beauty blenderku. Tuh dia, tuh warnanya keluar tapi nggak begitu keluar banget kan. Tapi nanti kalau udah lama dia tuh bakal keluar warnanya. Sudah, habis itu aku pakai loose powder dari Emina. Ini pakai Emina Bear With Me. Aku yang memilih 01. Pakai sponsnya aja. Terus aku pakai di bawah mata aku yang paling utama. Begini. Bawah dagu. Setelah aku aplikasiin pakai puffnya tadi, aku ngeratainnya pakai brush gitu, jadi biar dia hasilnya lebih natural, nggak kelihatan menor. Oke, kayak gini tuh kalau udah rata aku kasih coverage ke muka aku itu pakai Two Cake. Ini aku pakai Two Cake dari Wardah. Ini yang 01 tuh. Karena kan tadi aku nggak pakai foundation, jadi aku membantu untuk mengcover kulit muka aku itu pakainya pakai Two Cake kayak gini. Ini dan ini pun aku aplikasiinnya pakai brush. Karena biar nggak ngedempul gitu.
ini bedaknya udah cukup kayak gini aja tuh. Terus aku langsung pakai eyeshadow. Ini eyeshadownya aku dari Vokalure, ini yang nomor 03. Ini eyeshadow yang isi 10 gitu. Aku bukain tuh, ini yang isi 10 gitu. Nah, aku pakai warna ini. Jadi kalau untuk kerja gitu, aku lebih milih untuk pakai satu warna eyeshadow aja, karena biar kelihatan natural gitu. Tuh udah kayak gini. Terus aku blend biar dia lebih kelihatan lebih natural gitu. Jadi ini tuh fungsinya cuma ngasih warna di kelopak aja, nggak yang biar kelihatan cetar gitu, nggak yang kayak gitu. Oke, eyeshadownya cukup. Terus aku, oh iya, aku mau pakein di sebelah sini biar kelihatan nggak sayu-sayu banget. Aku pakai warna ini buat di ujung sini. Tuh, kayak gini. Terus aku pakai eyeliner dari Wardah. Karena ini untuk ke kantor, jadi aku nggak pakai wing kayak gitu, biarin aja kayak gini. Aku pakai maskara dari Purbasari. Ini maskaranya kayak gini. Tuh udah kayak gini. Tuh. Setelah itu aku langsung pakai pensil alis. Ini aku pensil alis dari Emina. Ini yang warna hitam. Kadang aku pakai pensil alisnya itu warna hitam, kadang warna coklat, jadi disesuaikan sama moodku aja sih lebih tepatnya. Kayak gini. Terus sisanya itu aku sikat aja pakai gini. Tuh, terus aku rapihin aja pakai jari kayak gini. Jadi nggak pakai concealer-concealeran, jadi pakainya jari aja. Terus aku lanjut ke contour. Aku pakai contour ini kadang pakai, kadang enggak sih. Tapi kalau memang aku lagi pengen pakai contour, biasanya aku tetap pakai contour biar kelihatan hidung aku nggak kelihatan pesek-pesek banget. Ini aku pakai contour dari LA Girl Pro. Kalau yang LA Girl Pro ini tuh memang warnanya langsung keluar gitu, jadi aku suka. Terus aku ratain aja, aku baurin ke samping-samping gini. Udah gitu.
terus aku kasih biar tengahnya lebih terdefinisi. Oh ya, aku lupa, ini aku pakai dari Vocalur. Ini aku pakai Vocalur, ini yang blush highlight contour, ini ada 3 gitu. Tuh, aku pakai ininya buat ngasih di tengah sini biar lebih terdefinisi aja sih hidung aku sebenarnya. Tuh, kayak gini. Terus aku pakai juga buat kasih highlighter di sini biar dia kelihatan, muka aku kelihatan glowing, jadi kelihatan segar gitu. Di sini. Terus di sini. Sama di sini. Nah, udah kayak gini aja tuh, jadi dia nggak kelihatan highlighternya nggak kelihatan banget karena emang aku pakainya tipisan. Terus setelah itu aku pakai lipstick. Ini aku pakai lipstick dari Wet n Wild tuh, ini yang nomor 981 Smooth Mouth. Tuh, aku pakai lipstick dulu. Tuh. Jadi karena makeup aku itu natural, di mata natural, di sini juga natural, nih bahkan ini blush-nya juga belum kelihatan banget. Jadi di lipstiknya aku agak kasih warna biar muka aku nggak kelihatan flat kayak gitu. Oke, itu aja cara aku make up-an. Kalau aku mau ke kantor, aku make up-annya kayak gitu, simple. Aku lebih suka makeup natural. Dan ini tuh pengaplikasiannya sebenarnya nggak butuh waktu yang lama karena simple banget. Cuman di cuman pakai bedaknya juga cuman tipis aja, nggak yang neko-neko. Itu aja dari aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.